sangat impress, sangat terkesan dengan apa yang disampaikan oleh adik-adik LKMA dari SMA IT Insan Tama Bogor tadi. Dan meskipun masih muda, kelihatan adik-adik ini sudah mulai berpikir, merencanakan, dan bertindak secara sistematis. Kemudian juga perjalanan atau rencana perjalanannya juga memiliki nilai manfaat untuk peningkatan pemahaman maupun juga belajar bertanggung jawab, gitu ya. Dan ini merupakan bagian yang terpenting dari masa tumbuh remaja. Kemudian juga pada dasarnya ini adalah juga salah satu bagian terpenting, yaitu exposure internasionalisasi. Jadi bagaimanapun adik-adik Insan Tama ini meskipun merupakan bagian dari keluarga maupun masyarakat Indonesia, mereka juga adalah bagian dari masyarakat dunia. Oleh karena itu, kesiapan untuk menyambut sebagai warna dunia, berkiprah di dalamnya pun penting, termasuk di dalamnya adalah melalui kunjungan ini untuk dapat mempelajari banyak hal, mulai dari hal-hal yang kecil, prosedur keberangkatan, imigrasi, kemudian juga culture, ya, kebudayaan, dan bagaimana katakanlah peradaban itu bisa saling dibandingkan dan diambil pelajarannya.